Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Art Official untuk para sobat tani semua dimanapun sobat tani berada. Terima kasih banyak atas support teman-teman para sobat tani, petani-petani keren, petani hebat dan mantap tentunya. Terima kasih atas support. Dan saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman semua yang baru saja mengunjungi channel Art Official. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Art Official agar teman-teman dapat selalu menyaksikan video-video yang diberikan. Dan kita bisa bertukar pikiran masalah tentang pengelolaan kebun kopi. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada pada sore menjelang sore hari ini, siang menjelang sore ya teman-teman, kita berada di perkebunan kopi. Seperti biasa kita melakukan aktivitas-aktivitas ringan seperti pewiwilan, penyetekan. Nah itu adalah rutinitas yang biasa para petani dilakukan, termasuk saya ini teman-teman. Mungkin termasuk juga para sobat tani yang menyaksikan video ini. Baik teman-teman, pada video kali ini kita melihat perkebunan kopi. Yang ini jika teman-teman lihat adalah merupakan perkebunan yang sudah berumur agak tua dibandingkan di video-video yang sebelumnya teman-teman. Dengan kondisi buah yang sudah dembegan, sudah mulai terlihat penampakan daripada buahnya seperti ini. Seperti yang ada di dalam video kali ini teman-teman. Dan ini kondisi terkininya di perkebunan kopi ini. Ini jenis klon parabola dengan buah yang tidak begitu lebat, namun masih ada buahnya teman-teman. Kita coba berkeliling di perkebunan ini teman-teman. Untuk lancuran masih ada buahnya juga, meskipun tidak begitu lebat teman-teman. Dan ini kondisi terkininya di perkebunan kopi ini. Ini jenis klon parabola dengan buah yang tidak begitu lebat, namun masih ada buahnya teman-teman. Kita coba berkeliling di perkebunan ini teman-teman. Untuk lancuran masih ada buahnya juga, meskipun tidak begitu lebat teman-teman. Nah di depan ini lancuran. Kalau di sini saya pastikan jenis klonnya itu sangat banyak, karena memang kita dalam berkebun multi klon yang kita terapkan di perkebunan ini. Oke, untuk yang ada di depan sobat tani semua yang ada di gambar ini adalah merupakan jenis klon Linggapura dengan buah yang cukup mantap, besar. Dan coba kita lihat lebih dekat. Karena ini kemarin kita dalam melakukan penyetekannya itu tidak terlalu tinggi. Nah ini dampak yang ditimbulkan ketika kita tidak memastikan ketinggian dalam melakukan penyetekan. Pasti buahnya ketika klon, jenis klon yang kita stek itu merunduk ke bawah. Nah, seperti ini yang akan terjadi. Maka penting buat teman-teman semua sebelum melakukan penyetekan mengukur tinggi ketinggian stekan. Kalau biasanya kita melakukan penyetekannya itu hampir dari 120-130an lah teman-teman. Itu sudah sangat mantap. Nah seperti ini ketinggiannya, ini cukup pas, mantap. Oke, kita lanjut bergeser kembali. Nah ini di depan ini ada rumput yang sulit untuk dikendalikan.
lenjiran kalau di sini teman-teman. Ini tanpa dijebut tuh, aduh repot kalau mematikannya. Nah ini keadaan buah jenis klon yang sedang ramai teman-teman. Buahnya memang mantap, tetapi kita nggak tahu prospek kedepannya akan seperti apa untuk jenis klon yang ada di depan sobatan semua, yang menjadi banyak buruan untuk para petani saat ini. Karena memang usia untuk jenis klon ini kalau di wilayah Ulu Belu khususnya belum terlalu lama, baru 3 tahun terakhir ini. Nah kita belum tahu jangka panjangnya jenis klon ini apakah terus baik, apa mengalami suatu perubahan. Nah kita nanti kita akan pantau terus di channel atau official ini untuk melihat perkembangan jenis klon yang sedang trending saat ini. Kalau kita berbicara jenis klon yang paling optimal di wilayah Ulu Belu, tentu kita tidak akan lepas daripada jenis klon Tugu Sari teman-teman. Karena itu yang sudah puluhan tahun berada di wilayah Ulu Belu dengan tingkat buahnya. Kalau Tugu Sari itu setiap 3 tahun sekali pasti mengalami meledos buahnya itu. Pasti bagus setelah 3 tahun tapi teman-teman. Nah, apakah jenis klon Bagio ini akan sama seperti Tugu Sari atau lebih buruk atau lebih bagus? Nah, nanti kita pantau terus secara kontinu dan berkelanjutan. Maka teman-teman pantengi terus channel official ini guna untuk melihat perkembangannya teman-teman. Oke, kita geser. Nah, ini di depan ini ada klon Komari. Steknya stek lancur. Dan ini akibat cuaca yang begitu ekstrim, perpindahan dari panas. Setelah panas hampir 3 bulan, kemudian hujan yang begitu lebat hampir sampai saat ini. Intensitas hujannya masih tinggi, mengakibatkan seperti ini teman-teman. Banyak sekali biji-biji buah kopi, ini khusus untuk lancuran ya teman-teman. Dan spesial lagi ini untuk jenis klon Komari. Dia mengalami kegosongan pada buah kopinya, seperti yang teman-teman dapat saksikan. Nah ini efek perubahan cuaca yang begitu ekstrim mengakibatkan pohon kopi yang seperti ini teman-teman. Kalau ini masih cukup oke dengan seperti ini, kita nanti akan lihat, kita pantau perkembangannya. Nah seperti ini masih cukup baik, tekan baru dan lancurannya juga masih cukup baik. Yang jelas kalau kita ingin berbicara tentang pengolahan kopi, kita tidak boleh lepas dari kata pemupukan. Manakala pemupukan itu di atas rata-rata kebutuhan, bukan di bawah kebutuhan tanaman kopi. Hampir di wilayah Ulu Belu ini, jika teman-teman perhatikan, khususnya saya sendiri, dalam melakukan pemupukannya itu di bawah standar, di bawah kebutuhan kopi yang seharusnya memang kita penuhi dengan melihat cakupan luas daripada tanahnya. Karena perlu diingat buat teman-teman semuanya, pemupukan itu sangat menjadi faktor penting dalam pengelolaan perkebunan kopi ini. Kita bisa bayangkan manakala kita tidak melakukan pemupukan yang secara optimal atau cenderung di bawah daripada standar kebutuhan tanaman atau bahkan kurang. Nah itu yang mengakibatkan beberapa kopi kurang dapat berproduksi secara maksimal. Pemupukan itu ada banyak teman-teman. Ada pemupukan kimia yang kita dapatkan dari pupuk yang bersubsidi, atau lebih bagus lagi kalau kita menggunakan non-subsidi, yang artinya kandungan yang di dalam baik nitrogen, fosfat, kemudian kalium itu tidak berkurang sama sekali kalau khusus untuk pupuk non subsidi. Tetapi kalau kita berbicara pupuk subsidi, ya meskipun itu tidak terlalu bagus dalam performanya, masih bagus daripada
non subsidi, tapi itu penting untuk kita lakukan pemupukan dengan kadar kebutuhan tanah yang harus kita cukupi, jangan sampai kurang. Karena kalau kurang terus kemudian kita mengharapkan hasil yang lebih, ya itu agaknya sangat berat sekali, teman-teman. Jadi dapat disimpulkan ketika ingin mendapatkan produktivitas dari pohon kopi yang baik, maka kita harus mencukupi salah satu bagian terpentingnya, itu adalah pemupukan yang baik. Kalau di sini kita pemupukannya tidak sekaligus berapa kuintal, tetapi kita berguyur, bahkan satu minggu, satu bulan kita lakukan pemupukan meskipun sedikit. Karena kalau kita hitung dalam pemupukannya ini masih di bawah standar pemupukan yang harusnya kita lakukan. Coba kita tak bertanya pada teman-teman semua yang kopi-kopinya itu sehat, kemudian energik, apakah pemupukannya di bawah standar? Nah, itu mohon untuk dijawab di kolom komentar. Karena saya yakin betul untuk kondisi tanah yang berada di Gunung Sari ini, tanpa kita melakukan pemupukan yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan tanah dan tepat pada bulannya, maka ya kita akan mendapatkan hasil yang kurang. Karena itu pentingnya kita melakukan pemupukan, pengetahuan bagaimana pemupukan yang baik, kemudian melihat kondisi perkebunan, pupuk yang dibutuhkan apa. Karena kita tidak boleh memberikan pupuk yang bukan menjadi kebutuhan daripada tanaman. Misalkan yang pupuk ke perkebunan kopi ini kekurangan nitrogen, kemudian kita kasih fosfat, nah itu kan kurang efisien. Maka kita perlu pengetahuan tentang bagaimana pemupukan yang baik sesuai dengan ketentuan dan kadar yang kita gunakan di batas rata-rata kebutuhan kopi standarnya. Nah, itu menjadi bagian terpenting, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini videonya. Intinya pemupukan itu penting untuk dilakukan. Terima kasih yang terus menyaksikan channel Autofficial. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya, video yang menarik tentunya sebatas pengetahuan perkebunan kopi yang kita kelola ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.